Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 4. Ketemu lagi sama Miss Nurul dan hari ini Miss Nurul akan memberikan pembelajaran matematika yaitu di bab baru yang namanya statistika. Ya, statistika ini bisa dipelajari juga di LKS kalian. Ya, nanti dibuka-buka lagi LKS-nya. Miss Nurul akan menjelaskan untuk bab ini, untuk materi ini. Silahkan bisa disimak baik-baik video ini. Baik, sebelum disuruh mulai, kita membaca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, statistika itu bisa kita sebut nama lainnya yaitu data ya, data statistika. Nah, apa sih pengertian data itu sendiri? Coba Miss Nurul ini akan berikan pengertiannya di sini, jadi suruh bacakan. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Itu pengertiannya. Nah, biar lebih mudah, disuruh berikan contoh data itu seperti apa ya. Kita lihat contohnya seperti berikut ini. Contoh data, misalkan dalam satu kelas 4 ini ada 25 siswa. Kemudian disuruh memperhatikan bahwa tiap anak itu mempunyai tinggi badan yang berbeda-beda. Nah, menurut data setiap anak itu tinggi badannya berapa? Maka disebutlah dengan data tinggi badan siswa di kelas 4. Oke, seperti itu misalkan. Nah, kemudian setelah menurut lihat datanya, menurut sudah mengumpulkan datanya, maka disuruh buat tabel seperti ini. Misalkan kita ambil 5 data orang siswa saja ya, untuk tinggi badannya. Misalkan nama siswa dan tinggi badan. Nama siswanya Arga, tinggi badannya 125 cm, Bayu 130 cm, Chandra 135 cm, Diana 128 cm, Evi 135 cm. Nah, ini namanya adalah data. Data apa? Data tinggi badan siswa, ya. Dinamakan data kalau semua informasinya sudah terkumpul, tapi belum dinamakan data kalau masih satu orang saja yang terdata. Jadi namanya bukan data kalau cuma satu orang aja ya, tapi namanya adalah datum. Namanya datum. Datum itu berarti bedanya datum sama data itu, kalau datum itu cuma informasi atau keterangan satu orang siswa saja, tapi kalau data itu kumpulan yang sudah berkumpul. Nah, datum itu seperti ini tulisannya, datum. Ya, datum itu berarti adalah data yang tunggal atau data satu orang siswa saja. Ini datum. Nah, tapi ini namanya data karena sudah ada 5 siswa yang terkumpul datanya. Oke, semoga bisa dipahami. Yang kedua, kita tadi sudah belajar pengertian data dan contoh data itu seperti apa ya. Sekarang gimana sih cara pengumpulan data ya? Cara pengumpulan data di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi. Baik, wawancara itu pengertiannya seperti apa? Wawancara itu caranya adalah mengadakan tanya jawab dengan narasumber. Jadi di sini yang namanya wawancara itu seperti interview, interview kepada sumbernya atau narasumbernya. Ya, misalkan salah satunya itu menjadi penanya, salah satunya menjadi penjawab atau pemberi informasi, pemberi sumber. Nah, itu namanya wawancara, tanya jawab gitu. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner itu menyediakan sebuah daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tentang suatu hal. Jadi di sini kuesioner itu tuh seperti kita sudah mempersiapkan pertanyaan yang sudah kita sediakan di kertas-kertas, kemudian kertas itu kita bagikan ke orang-orang untuk mengisi pertanyaan
yang ada di kertas itu nanti kita kumpulkan. Nah, itu namanya kuesioner gitu. Jadi pertanyaannya sudah ada di kertas, kertasnya kita bagi ke orang-orang untuk kita ambil informasinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah observasi. Observasi itu melakukan pengamatan ya. Observasi itu pengamatan, mengadakan pengamatan terhadap objek baik langsung maupun tidak langsung. Jadi langsung mengamati sendiri objek tersebut gitu. Nah, bedanya berarti apa? Wawancara itu antara penanya dengan narasumber. Kuesioner itu sudah mempersiapkan pertanyaan di kertas. Pertanyaannya itu dibagikan ke masyarakat atau ke orang-orang gitu untuk diisi kertasnya dan kita ambil informasinya. Kalau yang observasi pengamatan, kita langsung mengamati objek tersebut gitu caranya. Ya, kita lihat contohnya langsung aja ya. Oke. Nah, di sini adalah contoh wawancara ya. Kita lihat di gambar. Wawancara itu contohnya seperti ini. Jadi langsung melakukan tanya jawab seperti ini ya. Ini narasi yang satunya menjadi narasumber, yang satunya jadi penanya. Oke, misalkan Pak Narno meminta data nilai siswa pelajaran olahraga dengan melakukan wawancara dengan Pak Adi. Jadi Pak Adi ini yang punya informasi tentang nilai pelajaran olahraga. Pak Narno ini yang tanya gitu ke Pak Adi, nilainya, datanya berapa, nilai tertinggi berapa, berapa siswa yang ada di kelas tersebut dan lain sebagainya. Jadi langsung tanya ke Pak Adi mengenai nilai olahraga. Itu namanya wawancara ya. Yang kedua, contoh kuesioner. Nah, kuesioner itu seperti ini, seperti ada di gambar. Jadi, kita sudah mempersiapkan kertas, di mana kertas itu sudah ada pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kemudian, kertas itu kita fotokopi untuk kita bagikan ke masing-masing orang. Misalkan kita bagikan ke kelas 4 gitu ya, untuk di data. Gitu, untuk diambil informasinya. Contohnya langsung seperti ini. Saya kan Miss Nurul membagikan kertas kuesioner tentang penilaian siswa terhadap mapel bahasa Inggris kepada semua siswa kelas 4. Jadi Miss Nurul itu mempersiapkan kertas isinya pertanyaan tentang pelajaran bahasa Inggris ya. Tentang penilaian, gimana sih, seberapa suka kalian dengan bahasa Inggris, misalkan itu nomor satu pertanyaannya ya. Terus yang kedua, metode seperti apa yang kalian sukai untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga apa, keempat apa. Nah, sampai berapa pertanyaan yang dibutuhkan oleh Miss Nurul. Kemudian kertas itu Miss Nurul fotokopi, Miss Nurul bagikan ke siswa kelas 4 agar masing-masing siswa kelas 4 itu mengisi kuesioner tersebut. Kemudian nanti siswa tersebut akan mengumpulkan kuesioner tersebut kembali kepada Miss Nurul untuk Miss Nurul ambil informasi tentang penilaian terhadap mapel bahasa Inggrisnya. Ini contoh kuesioner atau yang disebut dengan angket gitu. Sekarang contoh observasi juga seperti ini. Nah, di gambar itu seorang siswa langsung mengamati objek. Ini namanya objek ya, dia ada tumbuhan-tumbuhan ya. Langsung mengamati objek, kemudian mengamati, kemudian mencatat perkembangannya setiap hari. Ya, dia langsung mengamati. Namanya pengamatan atau observasi. Nah, contohnya seorang siswa kelas 4 yang sedang mengamati pertumbuhan tinggi kecambah setiap harinya selama 7 hari. Jadi si anak ini mengamati pertumbuhan kecambah selama 7 hari. Jadi setiap hari itu dia mencatat, oh, hari pertama tingginya 1 cm. Oh, hari 2 masih 1,5 cm. Oh, hari ketiga 3 cm. Nah, dia catat setiap hari selama 7 hari untuk mengamati tinggi kecambah. Pertumbuhan tinggi kecambah. Itu contohnya gitu.
Nah, kita tadi sudah belajar pengertian data, contoh data, sudah belajar cara apa namanya mengumpulkan data. Ada tiga tadi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, sekarang kita belajar cara menyajikan data atau penyajian data. Ada dua cara penyajian data. Yang pertama, data tersebut disajikan dengan menggunakan gambar tabel. Yang kedua dengan menggunakan gambar diagram. Apa itu tabel? Apa itu diagram? Tabel itu ya seperti biasa ya, kotak-kotak, kolom, baris gitu. Caranya gimana? Caranya urutkan data, kemudian buat tabel, kemudian kelompokkan sesuai tabel. Datanya sudah ada nih. Nilai siswa, nilai matematika siswa, datanya sudah ada semua. Kemudian diurutkan gitu ya. Dikelompokkan-kelompokkan gitu ya. Kemudian buat tabel, nama siswanya siapa, nilainya berapa. Kemudian kelompokkan sesuai tabel. Gitu. Nah, gimana dengan diagram? Diagram itu yang kita gunakan adalah diagram batang. Diagram batang itu diagram yang digunakan atau yang menggunakan batang. Batang itu berbentuk persegi panjang untuk menyajikan data. Jadi, kita kalau ini kan gambar tabel. Berarti kalau yang diagram ini gambar diagram batang. Diagram batang itu diagram yang bentuknya persegi panjang. Nah, nanti Misrul akan berikan contohnya berikut ini. Nah, sekarang Miss Nurul akan coba ya caranya mengerjakan soal. Miss Nurul ambil soal ini dari LKS kalian matematika halaman 30. Ya, coba di sini sudah ada data. Data tinggi badan siswa kelas 4 SD Mandala. Ini tinggi badan siswa ya, sentimeter. Tinggi badan siswa sudah ada datanya. 134 itu semua datanya. Nah, disuruh apa di sini? Disuruh untuk sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, disajikan dalam bentuk tabel, berarti caranya adalah membuat tabel. Nah, membuat tabelnya gimana? Membuat tabelnya, pertama kita lihat dulu kesimpulannya di sini, di data ini. Itu yang paling rendah itu tinggi badannya berapa? Ternyata 129. Kemudian ada yang paling tertinggi adalah 139. Berarti kita urutkan dari 129, 130, 131, 132, 133, 134, 35 enggak ada, 36 enggak ada, 37 enggak ada, 38 enggak ada, baru 139. Kita urutkan seperti itu datanya. Kemudian kita buatlah tabelnya seperti berikut ini. Nah, seperti berikut ini, kita buat kolomnya dua, yang satu tinggi badan dalam bentuk dalam satuan sentimeter, yang satunya frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya jumlah. Nah, tadi misalnya sudah minta untuk mengurutkan data paling terendah sampai tertinggi. Berarti ini yang kita dapatkan. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139. Nah, masing-masing ini ada berapa frekuensinya? Kita lihat 129 di sini ada berapa? Ada berapa? 1. Ya, kemudian coret ya, 1. 2. 2, tulis 2. 130 ada 1 2 3 4 5 6 7. 7, tulis di sini 7. 131 ada 1 2 3 4 5. Ada 5 tulis. 132 ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tulis di sini. 133 ada berapa? 1 kemudian 2 3 4.
Ada 4, tulis 4. Lalu 34 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Lalu 39 ada berapa? 1. Oke, semuanya sudah kan? Di sini ditulis semua. Coba, benar enggak? Ini jumlahnya ada berapa sih saat satu apa kelas 4 ini jumlah siswanya ada 1 2 3 4 5 6 ada berapa ini berarti 6 kali 5 30 ya semuanya itu ada 30 betul enggak ini semua datanya di sini ada 30 oke kita hitung 2 tambah 7 tambah 5 berapa? Tambah 7 9 14 tambah 7 21 21 22 30. Betul ada 30 berarti benar ya. Caranya seperti ini. Oke. Kemudian contoh soal kedua saya ambil dari LKS halaman 30 nomor 5. Pada musim panen 2020, Desa Taman Sari menghasilkan sayur-sayuran sebagai berikut. Wortel 8 kuintal, tomat 6 kuintal, sawi 10 kuintal, kol 11 kuintal, brokoli 8 kuintal. Disuruh untuk buatlah diagram batang dari data tersebut. Kalau soal pertama tadi kan suruh membuat diagram, suruh membuat tabel, data bentuk tabel. Sekarang data bentuk diagram. Oke, caranya adalah pertama, ya, anak-anak harus tahu dulu ya, itu ada berapa itu, berarti ada berapa sayuran di situ datanya. Ada 5 sayuran, wortel, tomat, sawi, kol, brokoli. Kemudian kita lihat data paling banyak itu sejumlah 11 kuintal. Berarti kalau kita gambar, kita harus buat gambarnya ini diurut oretan misurul ya, di sini seperti ini, garis lurus ya, tegak lurus dan garis seperti ini. Nah, yang di sini untuk data angka-angkanya. Untuk data angka-angkanya. Nah, paling tertinggi kan 11. Berarti kita buat angka 1, 2, 3, 4 sampai 11. Gitu ya, pakai penggaris ya, pakai penggaris sampai 11 karena paling banyak adalah 11. Kemudian yang di sini itu nama sayurannya ya. Yang di sini itu nama sayurannya. Nah, jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini dia jumlah panen sayur 2020. Batang itu seperti ini ya, persegi panjang. Di sini adalah nama sayurnya, wortel, tomat, sawi, kol, brokoli. Wortel, kemudian di sini angkanya, jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian wortel itu berapa tadi jumlahnya? 8. Berarti ditandai dulu 8 di sini. Kemudian kita buat garis persegi panjang. Di sini 8. Tomat berapa? Tomat 6. 6 berarti kita garisi di sini ya. Kita garisi di situ. Kemudian kita buat persegi panjangnya sesuai di ukuran ini. Nih. Sawi juga sama. Berapa sawi? 10. Berarti ini 10-nya di sini angkanya kita urutkan. Kemudian kita buat sawi di angka 10. Kemudian kol. Kol itu sebanyak 11. 10, 11. 11 berarti di sini. Ya, saya titik ya. Nah, di sini. Ditarik sini. Oh, di sini ternyata. Berarti kita buat persegi panjangnya, diagram batangnya, kol. Brokoli berapa brokoli? 8. 8 di sini. Nah, di titik ini. Kemudian kita buat diagram batangnya. Judulnya jelas jumlah panen sayur 2020 seperti itu caranya, ya.
Baik, yang ketiga adalah tentang penafsiran data. Penafsiran data itu gimana sih cara kita menafsirkan data atau membaca data? Nah, Miss Nurul berikan satu contoh ya. Satu contoh saya ambil dari LKS halaman 32 nomor 1. Di situ sudah ada datanya. Data apa? Data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Kartini. Tabelnya sudah ada juga ya. Nilai dan frekuensi ya. Frekuensi tadi itu jumlah siswanya ada berapa atau banyaknya siswa ada berapa, itu namanya frekuensi. Nah, ini merupakan data siswa ya, data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Kartini. Gimana cara membaca data ini? Cara membacanya ya kita baca gitu. Misalkan nih, banyak siswa kelas 4 SD Kartini sebanyak 35 siswa. Nah, ini cara membaca ada berapa siswa sih dari di kelas 4 yang mengikuti ulangan matematika? Ternyata ada 35 siswa. Tahu dari mana 35 siswa? Kita lihat di sini frekuensinya. Frekuensi itu kan jumlah siswa ya, jumlah siswa nilai 5 ada 5, jumlah siswa yang punya nilai 6 ada 8. Berarti ini kan semua jumlah siswa. Untuk mengetahui jumlah satu kelas, maka tinggal ditambahkan semuanya. Berapa 5 tambah 8, lalu tambah 10, lalu tambah 7, lalu tambah 3, lalu tambah 2. Hasilnya adalah 35. Maka banyak siswa kelas 4 SD Kartini sebanyak 35 siswa. Gitu cara menafsirkan atau membaca data. Atau misalkan membaca datanya seperti ini. Siswa yang mendapat nilai 5 sebanyak 5. Siswa yang mendapat nilai 6 sebanyak 8. Siswa yang mendapat nilai 7 sebanyak 10 dan seterusnya. Gitu. Atau bisa membacanya dengan seperti ini. Nilai tertinggi ulangan matematika adalah berapa nilai tertingginya? 10. Nilai terendah ulangan matematika adalah 5. Ya, kita lihat nilai tertingginya 10, nilai terendahnya 5. Gitu. Kemudian atau bisa seperti ini. Selisih nilai terendah dan nilai tertinggi adalah, nah, nilai terendahnya berapa sih? 5. Ada berapa orang yang nilainya 5? Ada 5 orang ya. Nih, 5 orang. Kemudian nilai tertingginya adalah 10. Berapa yang dapat nilai 10? Cuman ada 2. Selisihnya berapa orangnya, siswanya? Ya, yang dapat nilai terendah dan nilai tertinggi. Selisihnya adalah 5 kurangi 2. Berarti sama dengan 3. Nah, gitu caranya. Oke, itu contoh penafsiran data tabel. Sekarang contoh penafsiran data diagram. Nah, ini contohnya Miss Nurul juga ambilkan di LKS halaman 32 nomor 3. Di situ ada gambar diagram batang. Ya, itu adalah data olahraga kesukaan kelas 4. Ya, olahraga kesukaan kelas 4. Ada yang suka voli, ada yang suka basket, ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis. Yang suka voli ada berapa? 6 di sini ya titiknya ya. Kita urutkan berarti di sini. Kira-kira berarti 6 7 8 berarti di sini itu 7. Kemudian basket ada berapa? Ini ya titiknya ya. Kita urutkan set. Kalau di sini berarti kira-kira berapa? 9. Oke. Kalau di sini berarti 10, kalau di sini berarti 4. Oke. Contoh berarti membaca datanya gimana? Jumlah siswa kelas 4 sebanyak 30 siswa. Ini kan semua data kelas 4 ya, siswa kelas 4. Caranya mencari jumlah semua siswa berapa gimana? Ya, caranya mencari jumlah siswa kelas 4 itu caranya adalah yang suka voli ada berapa? 7. Tulis 7. Suka basket ada berapa? 9. Ditambah 9. Kemudian sepak bola ada 10 ditambah 10.
Kemudian bulu tangkis ada 4 ditambah 4. Orang yang suka bulu tangkis ada 4 bertambah 4. Dijumlahkan. Berapa jumlahnya? 30. Jumlahnya 30. Berarti jumlah siswa kelas 4 ada 30 siswa. Atau olahraga yang paling banyak diminati siswa adalah apa? Berarti olahraga yang paling banyak diminati itu adalah yang paling tinggi angkanya, 10. Berarti apa ini? 10. Olahraga sepak bola. Oke, sepak bola ternyata. Atau siswa yang menyukai basket sebanyak berapa? Kita lihat basket di sini. Sebanyak berapa ya? Set. Oke, berapa ini? 9. Oke, jadi seperti itu cara menafsirkan data. Semoga bisa dipahami. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi mungkin nanti dengan pembelajaran yang lainnya bersama Miss Nurul. Kita akhir dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.